اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بوجودك رؤوه واحسانه. تعالى مجده وعلو مشهده خلق الخلق لمنه وطوى عليه همه وبسطه للرب ذلته وسببه في اكباره الجسمى. فارسل اليه مشرف خلقه واكل عبيده رحمه وعلى كثرته وكسل يد الحب هذا العبد المحبوب قد نشرت اثار شرفه في عوالم الشهاده والغيوم. وما اجل هذا المدى الذي تكرم به المنان وما اعظم هذا الفضل الذي برز من حضره الانسان صورة كاملة ظهر في هيكل محمود قد عدلت في وجودها كلام الوجود برزت برد العوالم ببرازك الكريم. اللهم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فما من شدة نبي قلب منيب إلا من شرف فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب الشرور قد توالى لحبيب ألم الألى من نوالى جل من شرف الوجود بنور وبرى كونا أزجدا وجمالا قد ترضى في الوسم على مقام وتنهى في مدي وتعالى أعجب العيون في مدلت بشرا كاملا تشيه الضلالا وهو من فوق مما قد رعده بعدا في شهوده وكمالا فسبحان الذي أعظم من حضرة الامتنان ويحال في تعاقب مآله الجلال. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البذور والظهور فبلغ الوجود حق ينور فتبقى الله بإله كريم بشرت لها آيات في الذكر الحكيم بالإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم فمن فاجأ هذه البشارة بخلق سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمنجا بغين من حبكم يذفر بما قد تمنى في رضا ربي يمشي في صباح ومساء مطالبه وما كان يرجى
كل من حبكم يهنا 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 بالشفاعة من المختار في يوم لقيا Monggo yang punya HP semua lampu flashnya dihidupkan semua bareng-bareng. Mugi-mugi barokah. Amin amin amin. Saya doakan mudah-mudahan yang nyalakan lampu mudah-mudahan diberikan jodoh yang saleh dan saleha. Sallallahu ala Muhammad. Yang punya HP semua hidupkan semua HP-nya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua lampunya dihidupkan semua. Sallallahu. Allahu salli alaihi. Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu Salam alaika tetap semangat ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu Allahumma salli alaihi sallallahu ala sallam oh sallallahu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ya habibi ya, Allahumma salli alaihi ya. على النبي محمد ما القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Untukmu ibu, jasa-jasamu tidak akan kami lupakan. Wahai ibu tercinta, sungguh jasamu begitu mulia kepada kami ibu. Ya Allah, ampuni ya Allah semua dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Tempatkan mereka di tempat yang mulia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terbayang rintihan di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku, betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku, oh ibu. Belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu, maafkan diriku ibu, telah berdosa padamu saat ku jauh dari. Siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku, wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, semoga kekal di surga. Amin ya Allah. Oh ibu, terbayang
hanya terhapus segala rasa. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana tetap dalam lindungannya. Terhapus segala dosa, tetap bayang rintian tangismu يا رسول
وسلم وبارك لي وعلى آله. وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. صلى الله عليه. صلى
صلى الله عليه صلوا عليه، النبي صلوا عليه،
Terima kasih.
lal watan, ya lal watan, semua. Wala takum min al hirman in adu, ya lal watan, ya lal watan, semua humul watan. Wala takum min al hirman in adu, alal watan. Indonesia, yang angkat tangan semua, yang semangat. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah, hai bangsaku, pusaka, pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Binasa di bawah dunimu, siapa datang mengancammu? Kan binasa di bawah dunimu. Ya lal watan, semua. Hubul watan, walajakun, inhadu. Lal watan, ya lal watan. Diangkat tangan semua bersama-sama. Wala takun in hadu. Indonesia, Indonesia, anta unwar al-qoma, kullu mayatika yawma tabi ayyal qarimama, kullu mayatika yawma tabi ayyal qarimama. Izinkan ayah, izinkan ibu, kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, maju serba serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berjuang. Maju, ayo maju. Barisan Ansar serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama. Ku rela berkorban demi negara, ku rela berkorban. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. Singkirkan dia, dia, dia. Gigislah abis mereka, musuh agama. Berjuang di bawah kibaran bendera NU, majulah, maju serba serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang.
ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. Halo ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Malam spesial. Wasallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Fahina qurba awan wad'i hadha al-habib. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Walqudratu kashafat qina'a hadhal mastur, yabruza nuruhu kamilan fi alamin zuhur. نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن ينظر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له ومن الشرف بالقسمة الوافية فتلوة الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا Masani
عطاءً جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله الله عليك يا نبي يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ربي كل حمد جل مرحبا يا رسول الله حسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسين مرحبا يا رسول الله اهلا مرحبا بك يا النبي كان سعد مرحبا مرحبا لنا يا رسول الله مرحبا جد الحسين مرحبا يا نورا حسين مرحبا 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 جد وبلغ كل ما قصد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر يا رسول الله وجب ما دعا لله داع طال البدر علينا من ثنيات الحسين
Selanjutnya sambutan dari ketua panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Yunus. Kepada beliau kami aturkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang selalu saya hormati para kiai, tokoh masyarakat beserta para tamu undangan yang selalu saya hormati, dan tidak ketinggalan pada malam hari ini yang saya hormati pula Al-Ustadz Suyono beserta Habib Abdurrahman, kemudian bersama jajaran hadroh Khairul Wasilah dan Zahir Mania yang selalu saya cintai. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, karena di waktu sebelum adanya pengajian yang diiringi oleh sholawat Khairul Wasilah ini, Al-Ustadz Suyono berharap banyak bahwa di majelis ini ada satu bacaan sholawat yang membuat hati kita bisa tenang, yang membuat hati kita tentram, yang membuat doa kita diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panjenengan semua yang sudah mendoakan Al-Ustadz Suyono bersama dengan tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz yang selalu memikirkan umat.
doanya adalah dari beliau-beliau, dari panjenengan semua. Semoga beliau-beliau dikasih umur yang panjang, umur barokah, sehingga terus bisa berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa pada saat ini pula lah ucapan terima kasih yang tak terhingga bahwa di malam hari ini kami disentuh untuk bisa mendoakan kedua orang tua kami. Kita semua yang hadir di sini sudah bisa diajari, bukan karena songkokmu, bukan karena bajumu, bukan karena sarung kita, bukan karena kendaraan kita, tapi bagaimana kita bisa mendoakan kedua orang tua kita bersama-sama dengan kita, kita ajak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah ada salah satu kisah anak muda yang ketika itu rajin membaca solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian anak itu ditanya, wahai Suban, engkau membaca solawat, engkau ingin apa? Keyakinan yang terbesar anak itu adalah pingin berangkat ke tanah sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pingin berjalan di sandingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda ini bekerja biasa saja, tapi ketika membaca solawat, anak ini yakin seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya pingin berangkat ke tanah suci, dan akhirnya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap pada malam hari ini Habib bersama Zairmania dan Khairul Wasilah, terutama masyarakat yang ada di Dusun Teratas ini, ayo kita bersemangat untuk solawat. Kuatkan niat kita, apa yang menjadi keinginan kita, yakin dengan solawat doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan besar bagi kami pecinta solawat, pecinta Rasul, syafaat datang akan kepada kita semua. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Yang saya muliakan hadirin wal hadirat, para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang mulia ini kita bersama mengucapkan syukur dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapkan syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillahi rabbil. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa, berkumpul di dalam acara yang mulia, teratas bersolawat,
dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah solawat teratas aman Allahumma, berkah solawat teratas makmur Allahumma, berkah solawat muncar aman Allahumma, berkah solawat muncar makmur Allahumma, berkah solawat mudah-mudahan teratas muncar barokah Allahumma, negerinya barokah Allahumma, penduduknya barokah Allahumma, rezekinya melimpah ruah barokah Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdoa. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama, apa doa Nabi Muhammad yang kita hafal saudara, yang sering kita dengar? Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa balighna, menyongsong bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci yang mulia. Bulan yang mulia, Sayyidus Suhur, pimpinan dari bulan yang lain. Nabi berdoa, saudara, ajaran Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi kami, ya Allah. Nabi yang diminta apa, Pak? Berkah, meni berkat. Oh, berkat. Oh, kalau berkat sama berkat beda Pak ya. Berkah sama berkat. Berkat itu apa? Nah. Oh, kok paham sama kalau berkat itu? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Berkah itu yang diminta oleh Nabi Muhammad. Apa itu berkah? Ziyadatu khair, tambahnya kebaikan. Yang diminta Nabi Muhammad itu tambahnya kebaikan, semakin tua semakin baik, semakin tua semakin betah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kita kan enggak Pak, diajak solawatan baru satu jam, waduh umat sudah, aduh. Saya lihat ibu-ibu tadi, wuh, ya halal waton, bu, ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton. Hanya di teratas sallallahu alaihi Muhammad. Teratas sallallahu alaihi Muhammad. Saya tahu ya halal waton itu gini ya. Ya halal waton. Ini gini ya halal waton, ya halal waton. Halal waton. Hubul waton minal iman. La takun. Ada yang gini tadi. Apa jangan. Oi. Sallallahu alaihi Muhammad. Oh, tapi enggak apa-apa, semangat daripada diam sampean. Ya. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang diminta oleh Nabi Muhammad keberkahan, Pak. Makanya kita, Bu, Pak, minta di dunia supaya berkah, umur barokah. Kalau orang punya umur barokah, ini semakin hari semakin taat kepada Allah. Tambah tua, tambah takut datang Allah. Bukan malah jauh dari Allah. Manusia, itu kalau mereka punya umur barokah, tambah tua, tambah takut sama Allah. Tambah tua, tambah dekat sama Allah. Jak maulitan, nggih. Manakiban, iya. Yasinan, oke. Tahlilan, apa lagi? Solawatan. Ha'ah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu barokah. Tapi kalau ada seseorang tambah tua, tambah jauh dekat Allah, tambah tua enggak pernah sujud kepada Allah, enggak pernah solawatan, enggak pernah yasinan, enggak pernah manakiban, enggak pernah tahlilan. Diam.
tentram tok di rumah. La yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngabiskan. Tedung ngakan poleh, tedung poleh ngakan, tedung ngakan poleh. Nyanyiannya siapa itu ada ya? Hah? Kok apal semuanya? La yamutu wa la yahya, tambah tua lupa sama Allah. Sukanya ya Allah lupa. Kalau diajak maksiat iya, diajak cari pahala enggak mau sama Allah, enggak barokah. Makanya zaman minta sama Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Siapa yang minta? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sampaian kalau sudah dikasih barokah sama Allah, Bu, enak. Punya rumah tangga barokah, Allahumma. Sampaian punya anak kalau barokah nurut, Allahumma. Punya rezeki, Bu, barokah, enak. Walaupun banyak enggak apa-apa, yang penting enggak apa-apa walaupun banyak, Bu. Yang penting barokah. Tak doakan mudah-mudahan yang hadir semua barokah. Mudah-mudahan tak doakan yang hadir semua kaya raya. Sokih kabih, Allahumma. Allahumma, mudah-mudahan yang hadir saya doakan hutangnya lunas semua. Yang enggak amin enggak lunas-lunas, amin. Allahumma. 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 Barokah sampean, Bu. 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 Pak. Pak. Sampean, Bu, kalau mendapatkan berkah dari Allah, itu sampean punya suami enak omongannya, Bu. Adem. Cak nama turunnya celep. Kalau suaminya barokah, ngomong sak ngomong tuh, Bu, ya Allah, dingin hati. Duh, mesem terus. Suami barokah, Bu. Mas. Mas, pesen Mas. Oh, ini kan. Suami barokah tuh, Bu, ciri-cirinya suka membelikan kepada istri. Nawani to. Ditawari, "Dek, mau beli apa?" Oh. Bu. Dengar, Pak. Bilangi, perempuan gitu itu sudah. Kalau ditawari ya seperti itu. Perempuan barokah, orang suami barokah seperti itu, luar biasa sallallahu alaihi Muhammad. Enggak pernah marah. Diamuk seperti apapun sama istri, diem barokah. Barokah. Istrinya Mas, Allah. Boh, ari apa? Setelah ngomong lama, Boh, sampean kok gak marah, gak ngamuk. Sudah. Sudah. Al-Fatihah. Ki barokah. Allahumma hatinya bagus, hatinya cel barokah. Tapi kalau suami gak barokah sampean, Allah Allah. Yallah yallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Angel, Bu, angel. Angel melite luar biasa sampean. Aduh pelit, Bu, cerek. Pesena banyak, Bu, pese banyak. Uangnya banyak, duitnya akeh, tapi gini. Ada, Bu, suami seperti itu. Ada. Banyak. Bu, ada, Bu. Anu suruh ngadep ke saya, Bu, orangnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini curhatan seorang istri sama ini. Seweneng. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau suami barokah suka memberi, sampean itu kalau punya suami barokah, Bu, luar biasa. Rumah tangganya luar biasa. Makanya guru saya, beliau berpesan kepada santri-santrinya. Di antara guru saya yang berpesan kepada santrinya yang bernama
Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Beliau mengatakan, "Nak, cong, le sampean kepengin punya rumah tangga barokah, turuti apa yang diminta sama rakyat sampean." Sallallahu alaihi Muhammad. Istri anak itu rakyat, Bu. Pimpinannya siapa? Suami. Orang rumah tangga, kata beliau, itu seperti angon wet. Yang keras, angon wet. Agak sopan apa wedus sopannya? Nggih, mendo. Kam tambe. Beliau mengatakan, sampean itu kalau punya rumah tangga, nak, pimpinan yang laki, jadikan rumah tanggamu seperti angon wedus. Ya bukan berarti saya menyamakan perempuan wedus, bukan ya. Mbak. Salam Muhammad. Bagaimana caranya? Kalau sampean pengin rumah tangga hebat luar biasa, kasih apa yang diminta sama kambing itu kasih. Suami ya seperti itu, apa yang diminta sama istri kasih. Sesekali tanya, "Dek, minta apa?" "Mas, saya mau ke Banyuwangi. Mau beli apa? Mau beli baju. Di mana? Di Roxy." "Ayo, bismillah, berangkat ke Roxy." Sekali-kali, ya Bu ya? Oh, ya Bu ya? Cocok. Iya, sekali-kali baju, berangkat. Sampai sana, minta baju, minta atas, minta rinso, minta kerudung. Katanya suaminya, "Bocah anak, kelambi, tapi banyak." Gelang, minta cincin, minta apa lagi? Kalung, minta yang ini apa ini namanya? Anteng-anteng elong. Sallallahu Muhammad. Sesekali sampean sama, Pak, Mas, saya pernah suami barokah. Sampean kalau angon sapi, geleng soko iki. Sallallahu Muhammad. Sampean kalau kepengin barokah, Mas, sampean kalau angon wedhus atau angon sapi, sampean kalau ngasih makan sapi atau wedhus, seleranya wedhus apa seleranya yang angon? Seleranya wedhus itu satu rumput, dua dedek, tiga katul, empat ampas. Antara ini, jangan sampean kasih super mie. "Loh, Beb, saya suka super mie, Beb." "Gak bisa, saya punya kambing harus super mie karena saya suka super mie." Atau mesu, Pak. Ancur, kenapa? Sebab ketika sampean berumah tangga, angon wedus, jangan sampean kasih selera sampean, tapi kasih selera wedus. Makanya perempuan-perempuan yang suka anu-anu-anu berarti seperti Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi minta apa? Berkah. Habib, siapa manusia paling berkah? Satu terakhir, manusia yang paling barokah adalah manusia yang selalu nurut kepada kedua orang tua. Nah, disinilah sebelum masuk Ramadan kita pikirkan, pernahkah kita menyenangkan hati kedua orang tua kita? Sampean hidup dimanapun, Pak, Bu, kalau sampean gak pernah menyenangkan hati orang tua, hancur sampean. Sekaya apapun kekayaan kalian akan hancur, kata Nabi Muhammad. Sepintar apapun kepintaranmu akan dihancurkan oleh Allah. Sehebat apapun kehebatanmu akan dihancurkan oleh Allah semenjak kalian tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena kalau kita mau menuju Allah harus mempunyai daripada ridho kedua orang tua. Nah, sekarang kita pikirkan, nyun sewu ya, mohon maaf cangkolangki, kita ini sekarang mau masuk Ramadan. Kalau bisa kita punya dosa kepada sesama makhluk harus hilang. Kalau dosa sama Allah, insya Allah mudah. Allah Maha Pengam. Yang sulit adalah dosa kepada sesama. Makanya saya pribadi ya, mohon maaf kepada sampean. Nggih, Pak. Saya mohon maafkan. Yang penting saya minta maaf. Saya mohon maafkan terserah, enggak maafkan terserah, urusannya sampean sama Allah. Makanya orang dulu seperti itu. Ketika mau masuk Ramadan, mereka unjung-unjung. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika mereka mau masuk Ramadan, yang dicari orang tuanya, Bu. Yang orang tuanya masih hidup, ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup, datangi. Beb jauh, beb, telepon. Tel. W. Apalagi? Hah? Hubungi. Ya Allah. Kadang ibunya masih hidup nunggu anaknya enggak datang-datang. Beb yang sudah wafat datangi, doakan. Datangi kuburnya, doakan. Bu, saya minta maaf. Gitu saja pulang. Ya enggak, doakan, baca Fatihah, baca Yasin, maca tahlil, kemudian kasih bu. Wah, selesai. Lah kita enggak kadang dipaculi tok. Minta maaf ya, pulang. Eh, dipaculi kadang. Duh, angel, angel. Ada yang dipaculi, habis dipaculi, ditanami juga ada, Bu. Tanami, anu, apa? Jagung. Benih melati, si jagung. Jagung satu, seret. Apa katanya? Kenapa dikasih jagung? Enak, Beb, kalau nanti dia berbuah, kita bisa petik, katanya. Eh, kuburannya orang tuanya ditanami jagung sama. Kadang yang angel lagi, kuburnya orang tuanya enggak nemu sama. Kenapa? Ziarahnya setahun sekali. Mau puasaan sama lihat kalau mau puasa, rame nanti. Di mana-mana. Dimuncar gitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Soalnya kalau ziarah setahun cuma sekali, kadang masuk ke kuburan, tempat pemakaman umum, dilihat mana ya kuburannya Abah ini. Perasaan dulu di sini ya. Kok pindah? Ibu itu kemarin di sini, loh. Kok enggak ada ya? Loh, kok bisa enggak ada, kemana? Yang pindah siapa? Kok hilang? Itu saking hebatnya anak. Saking hebatnya anak. Sampean ya Allah, kalau mau lihat bagaimana pengorbanan seorang orang tua. Wow. Kalau sudah nangis, menjerit ketika melahirkan, nyanyiannya tadi gimana? Wuh, seorang ibu, ya Allah Bu, saman kalau melahirkan nangis enggak? Sakit. Nyaman. Sakit. Sakit ya? Tapi anaknya berapa? Oh, sakit tapi 12 sampean. Enak itu berarti, Bu. Eh, ibu itu kalau melahirkan luar biasa, Pak. Bu, ya Allah, kalau kita mau mengenang daripada orang tua, coba mulai sekarang kita berpikir sebelum masuk Ramadan, kesalahan apa yang tidak pernah kita lakukan kepada orang tua. Semua pernah, dari omongan pernah menyakiti, dari tingkah laku pernah menyakiti. Gimana bang ya? Gimana bang ya? Makanya mulai sekarang ayo, nanti sepulang dari majelis yang mulia ini, yang ibunya masih hidup, sampean datangi, sampean salaman, minta maaf, minta ridhonya. Nggih, kalau yang telah wafat di alam kubur, sampean besok datangi, sampean bawakan bunga, sampean datangi, sampean ajak suami keluarga untuk membaca Yasin, membaca tahlil, dan membaca sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup Bu ya, cukup kita menyakiti hati orang tua, cukup saatnya kita menyenangkan hati orang tua. Yang masih hidup, ayo senangkan, ayo waktunya kita bangkit menyenangkan kedua orang tua. Kalau kita ingin menjadi manusia yang barokah di mata Allah subhanahu wa ta'ala, cukup sudah kita menyakiti hati kedua orang tua kita, cukup kita tidak mendoakan kedua orang tua kita, saatnya kita mendoakan kedua orang tua kita supaya kita menjadi manusia yang barokah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Dan sekali saya pesan satu saja, Bu, Pak, saya pesan ya satu. Kalau sampean mau ziarah kepada orang tua, saya mau pesan sama sampean, pakailah akhlak dan adab yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau bisa sampean wajib pakai kerudung, kemudian bajunya ya yang sopan. Karena masih banyak seseorang perempuan ya,
ziarah itu segini ya Pak. Pak, ziarah ke ibunya segini. Celananya pakai segini. Bukan celana, rok mini segini. Kemudian pakai anu, kerudungnya ditempelkan. Jalan sudah bawa Yasin. Ditanya mau kemana? Anu ziarah ke siapa? Abah. Ziarah ke Abah sampean. Orang-orang yang mau ziarah, wow. Itu dengan bangganya membuka daripada auratnya. Bangga, padahal abahnya melihat, ya Allah anak saya mau kemana? Mau ke saya. Itu abahnya yang diziarahi gemeteran, Bu. Kenapa? Ketika duduk seperti ini kelihatan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa. Katanya abahnya, apa ada beb? Ada. Makanya saya sampaikan sama sampean perempuan-perempuan, wahai kaum Hawa. Hei perempuan. Kalau ziarah sama abahnya ya, sama, jangan segini. Abahnya ngelihat, "Wow, Al-Fatihah ila hadri." Duduknya gini. Segini. Ya Allah. Itu terus ya Allah ngadep ke sini. Itu yang lewat langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan itu terjadi di mana-mana, terjadi. Pernah satu rombongan ziarah ke satu wanita Allah Subhanahu wa taala, ada perempuan yang enggak paham. Mereka ziarah, dia ziarah dengan PD-nya, Bu, bawa Yasin segini. Seksi sudah. Ziarah. Ya Allah, pakai kerudung. Itu rombongan-rombongan wali songo itu waktu itu cerita sama saya, "Ya Allah, Beb, dapat rezeki, Beb." Kata saya, "Rezeki apa?" "Apa? Ada perempuan, Beb, segini. Itu benih rezeki." "Apa, Beb? Balak itu." "Oh iya, Beb, iya. Itu semua, Beb, orang-orang itu ngelihat semua." "Apa yang mau dilihat?" "Enggak tahu, Beb, mau duduk gini ya." "Saya melihat apa?" "Sekilas, Beb." "Sekilas, tak ru'yah kono." "Sekilas ya." "Sekilas itu malah penasaran." "Sekilas, iya. Makanya hati-hati, Bu, ya." "Hati-hati, janganlah yang sopan." Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah menjadi manusia yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tangannya diangkat nyuwun dekat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita dikampulkan oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita diberikan umur yang barokah oleh Allah, disampaikan oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum fil yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu di majlis yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, ya Allah, berkah Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, di majlis yang mulia ini, ya Allah. Kami memohon kepadamu, ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Sebab kami banyak dosa, ya Allah. Kami banyak salah, ya Allah. Kami banyak maksiat kepadamu, ya Allah. Maksiat kami lebih banyak daripada ibadah kami, ya Allah. Amal kami, ya Allah, sedikit, ya Allah. Dosa kami lebih banyak daripada amal kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu, ya Allah, sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan, ya Allah. Ampunilah segala dosa yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu di majlis yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, ya Allah. Berkah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takdirkan kami semua dapat berjumpa dengan Nabi-Mu Muhammad, ya Allah. Dapat melihat Nabi-Mu Muhammad, ya Allah. Dapat memandang wajah suci Nabi-Mu Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami berterus terang di malam yang mulia ini, ya Allah. Dari kecil hingga sekarang, ya Allah, mata kami belum pernah memandang wajah Nabi-Mu Muhammad. Izinkan, ya Allah, sepulang dari majlis yang mulia ini, ya Allah,
mata kami dapat memandang wajah Nabimu Muhammad. Mata yang hina ini ya Allah, mata yang penuh dengan dosa ini ya Allah, dapat memandang wajah suci Rasulmu Muhammad, dapat memandang wajah indah Nabimu Muhammad, dapat memandang tubuh suci Rasulmu Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami berterus terang kami belum pantas untuk memandang wajah Nabimu Muhammad, tapi kami cinta kepada Nabimu Muhammad. Kami rindu kepada Nabimu Muhammad. Sampaikan cinta di dalam hati kami ini ya Allah kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan rindu dalam hati kami ya Allah kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan kau akhiri nyawa kami dulu ya Rabb, sebelum kau takdir kami dapat memandang wajah bersinar Nabimu Muhammad, wajah tampan Rasulmu Muhammad. Sungguh merugi manusia yang dalam hidupnya belum pernah memandang wajah Nabimu Muhammad. Kami memohon ya Allah, kami memohon ya Allah, berkah Nabimu Muhammad. Izinkan mata yang hina ini, izinkan mata yang penuh dengan kemaksiatan ini untuk dapat memandang tubuh suci Nabimu Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, takdirkan tangan yang penuh dosa ini ya Allah dapat bersentuhan dengan kulit suci Nabimu Muhammad, dapat berjabat tangan dengan Nabimu Muhammad. Ya Allah, ya Allah, izinkan ya Allah, tubuh yang hina ini ya Allah dapat memeluk tubuh suci Nabimu Muhammad, dapat memeluk tubuh bersinar Nabimu Muhammad. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, jikalau engkau tidak mentakdirkan kami ya Allah dapat memandang wajah Nabimu Muhammad dalam sadar ya Allah, izinkan kami dapat memandang Nabimu Muhammad walaupun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, ibu kami ya Allah, ibu kami. Kami ingat wajah beliau sangat cantik ya Allah. Ibu kami ya Allah. Kami teringat wajah ibunda kami begitu indah, begitu cantik, begitu lemah lembut, begitu sayangnya kepada kami. Tapi apa yang kami lakukan kepada beliau? Kami durhaka kepada beliau ya Allah. Kami menyakiti hati beliau ya Allah. Wajah beliau sangat rahmat kepada kami, tapi kami selalu membuat beliau menangis ya Allah. Wajah beliau yang sangat cinta kepada kami, tapi kami balas beliau dengan tangisan tetesan air mata. Ya Allah, catat kami semua sebagai anak-anak yang dapat menyenangkan hati beliau ya Allah. Kami rindu kepada beliau, kami sayang kepada beliau. Memang dulu kami selalu menyakiti hati beliau ya Allah. Ibunda kami yang dulu melahirkan kami dengan susah payahnya, dengan jeritan tangisan air matanya. Ya Allah, ibunda kami dulu melahirkan kami, nyawa taruhan beliau, asal kami terlahir selamat di dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ibu kami ya Allah, yang dulu ketika kami kecil beliau menggendong kami dengan kasih sayangnya, menimang kami ya Allah. Ketika kami nangis, kami lapar, kami disusui dengan beliau.
beliau tersenyum, ya Allah. Beliau gembira, ya Allah. Ya Rab, ketika kami lapar, ibunda kami yang selalu menyuapi dengan tangan sucinya. Ya Allah, ketika kami tidur, ibunda kami yang selalu memeluk dengan tubuh sucinya, ya Allah. Ibunda kami yang selalu menyelimuti kami, ya Allah. Ya Allah, ketika kami kecil, ibu kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah. Yang beliau dulu selalu mencium kami, menggendong kami, mencium kening dan pipi kami. Ibu kami, ya Allah. Tapi apa balasan kami kepada beliau? Kami menyakiti hati beliau. Kami membuat nangis beliau, ya Allah. Ya Rab, kami menyesal, terimalah taubat kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Sebab kami belum sempat menyenangkan beliau, beliau telah kau ambil nyawanya, ya Allah. Kami belum sempat menyenangkan hati beliau, beliau telah engkau ambil, sebab engkau lebih cinta dari kami, ya Allah. Sekarang kami rindu belayan beliau, ya Allah. Ibunda kami yang telah wafat, ya Allah rahmati beliau. Ibu kami yang masih hidup, sehatkan beliau, ya Allah. Panjangkan umur beliau, ya Allah. Selimuti beliau dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ibu kami yang telah wafat di alam kubur, ya Allah. Kami rindu. Kami rindu. Kami ingin mencium beliau. Ibu. Wahai ibu kami. Kami rindu kepadamu, wahai ibu. Kami rindu kepadamu, wahai ibunda kami. Ya Allah, ya Rab, kami berterus terang kepadamu, ya Allah. Ibunda kami yang masih hidup, sehatkan beliau, berkahi beliau, panjangkan umur beliau. Ya Allah, ya Rab, kami belum sanggup ditinggal wafat oleh beliau. Kami belum sanggup melihat jenazah beliau. Kami belum sanggup melihat ibunda kami terbujur kaku ditutup dengan kain kafan. Ya Allah, ya Allah, ya Rab, kami masih ingat ketika kami mencium terakhir kening ibunda kami, ya Allah. Ibunda kami terbujur kaku ditutup dengan kain kafan. Kami buka kain kafan tersebut, ya Allah. Kami dapati ibunda kami sudah pucat dan kaku, ya Allah. Kami cium kening beliau, kami cium pipi beliau, kami peluk tubuh suci beliau, seraya tetesan air mata mengalir dari mata kami, ya Allah. Sebab kami menyesal kenapa ketika beliau masih hidup, kami selalu menyakiti hati beliau, ya Allah. Ya Allah, ya Rab, sampaikan amal yang baik ini kepada ibunda kami di alam kubur, ya Allah. Sampaikan solawat ini kepada beliau di alam kubur, sehingga beliau tersenyum melihat kami di sini, ya Allah. Ya Allah, ya Rab, kami telah kehilangan ibunda kami, ya Allah. Kami pasti rindu, ya Allah. Ketika kami nanti masuk di bulan puasa, ya Allah, biasanya beliau yang menyiapkan sahur kami, ibunda kami, ya Allah. Yang biasanya beliau menyiapkan buka kami, ya Allah. Kami pasti rindu kepada ibunda kami, ya Allah. Ketika nanti kami lebaran, kami tidak bersanding bersama beliau, kami ingin mencium beliau, kami ingin meminta maaf kepada beliau. Tapi kami hanya dapat memandang foto beliau yang terpampang ada di dinding, ya Allah. Kami ambil foto tersebut. Kami cium foto tersebut, ya Allah. Kami peluk foto ibunda kami tersebut.
seraya kami menangis, ya Allah, ampuni segala dosa ibunda kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Kami punya putra-putri, jadikan putra-putri kami soleh-solehah, ya Allah. Jadikan putra-putri kami kebanggaan Nabi-Mu Muhammad, ya Allah, ya Rabb. Terakhir permintaan kami, wafatkan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhiri umur kami dalam keadaan iman wal Islam. Tutup mata kami, ya Rabb, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah semua rabbal. من الخطايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني ilmanna amin ya Allah wa waffiq amalan makbul wa wahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan amin ya Allah. Wa tub alaina taubatan ya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi salamun. Allah. رات العالم يا أهيلا يا أهيلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولما نظم الفكر من دارار الأنصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتنشاه منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين أن نصلي ونسلم على تلك الذات الكامنة مستودع يمانتك وحفظ سرك وحامل دعراية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك وسرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأن جلل. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرتك ترابي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراك اجتماعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وزنوانه وظهره وعم ببركته وشريف وجنه أولادنا وأهل كثرنا ودينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معلن شف اللهم كرمة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابصر على ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين جعلنا يا رب في الحرس الحصين من جميع البلايا في الحرس المكين الذنوب الخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدم لنا منك صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين permintaan surat Fatihah kepada Citra Sartika Dewi yang mau melahirkan mudah-mudahan diparingi gangsar sarang Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarga kita yang sakit mudah-mudahan berkah selawat mudah-mudahan diberikan kesembuhan ala hadhihi niyyah wa ala kulli nan salih al fatihah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sebelum ditutup dengan talqin kami atas nama mewakili koordinator khairul wasilah malam Jumat yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang setelah sudi meluangkan waktunya selama satu tahun mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah yang soleh solehah dan mudah-mudahan kelak bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami atas nama seluruh jajaran pengurus Khairul Wasilah malam Jumat dan mewakili dari rekan-rekan hadroh apabila selama satu tahun berkumpul dengan para panjenengan sekalian mempunyai kesalahan atau kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan dilanjutkan dengan setelah lebaran mudah-mudahan dipanjangkan umur sehat walafiah amin Allahumma amin alladzina amanu tatmainul qulub ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وجل وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الملك من يا جناب لسنا سرات المسلمين سرات الجمتين والمعضب على الله اللهم صل على محمد
Salli wa sallim ya salam. Ya salam ya salam. Ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum fil yaumil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu di majlis yang mulia ini, di perkumpulan yang mulia ini, ya Allah, berkah nabimu Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah di majlis yang mulia ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan, sebab kami banyak dosa ya Allah, kami banyak salah ya Allah, kami banyak maksiat kepadamu ya Allah, maksiat kami lebih banyak daripada ibadah kami ya Allah, amal kami ya Allah sedikit ya Allah, dosa kami lebih banyak daripada amal kami ya Allah.